Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita berada di Istana Pagaruyung, Istana Pagaruyung. Jadi jom kita tengok apa ada kat dalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat. Hari ini saya berada di Istana ataupun Istana Pagaruyung yang terletak di daerah Batu Sangka. Okey, tanah datar. Jadi inilah, okay, kalau anda tengok di belakang ni, inilah istana budaya Minangkabau. Jadi istana ni mempunyai sejarahnya tersendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kepada sahabat-sahabat yang ingin travel ataupun berkunjung ke Minangkabau, anda harus atau anda mesti mengunjungi atau menziarahi istana ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, istana ini mempunyai sejarahnya ketika mana, okay, secara ringkasnya ingin saya ceritakan. Siapa sahaja yang tidak kenal, siapa sahaja yang tidak mengetahui, iaitu Sultan Iskandar Zulkarnain. Okay? Sultan Iskandar Zulkarnain ada diceritakan di dalam Al-Quran, yang mana sejarahnya beliau mempunyai 3 orang anak, dan setiap anaknya disuruh berlayar ke utara, ke barat, ke selatan. Jadi antara anaknya iaitu Raja Alif, yang kedua saya kurang pasti nama anaknya, dan yang ketiga adalah Raju Diraju. Jadi Raju Diraju ni lah yang berlayar ke daerah Sumatera. Jadi ketika mana Raju Diraju disuruh, diperintah oleh Sultan Iskandar Zulkarnain ke Sumatera. Jadi ketika itu beliau nampak, okay, beliau berlayar di lautan lepas, beliau nampak adanya semacam sebesar telur itik. Okay, sebesar telur itik tu beliau terus menuju ke arah telur itik tu, dan beliau berhenti di kawasan telur itik yang disebut sebagai telur itik tadi. Jadi rupa-rupanya ketika air surut, rupa-rupanya itu adalah Gunung Marapi, iaitu Gunung Merapi. Okay, kawan-kawan. Jadi itu berdekatan dengan kampung nenek saya. Jadi kita akan tengok macam mana bentuk Gunung Merapi itu. 6.5 hours later. Jadi apa yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di istana ini kalau tuan-tuan perasan di atas sekali itu ada satu ruang. Okey, ada satu ruang. Ada satu ruang. Okey, ruang tu untuk satu kitab fikih. Okey, satu kitab fikih ataupun kitab kuning, okey, yang mana raja dulu menyimpannya di atas, ada satu di atas sana. Okey, nanti kita tengok kawan-kawan. Ada satu ruang. Jadi ruangan kitab itu di atas sekali, di atas sekali. Jadi disimpan dan dijaga, ni diceritakan oleh penduduk Minangkabau, masyarakat Minangkabau, dan dijaga oleh sarang laba-laba. Jadi kitab tu diletak dalam ruangan tu dan di bawah dikelilingi oleh sarang laba-laba. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, istana ini pernah disambar oleh peti. Okay, pernah terbakar oleh peti dulu. Jadi apa sebabnya? Jadi secara spesifiknya yang diceritakan oleh cerdik pandai, okay, orang cerdik pandai Minangkabau, kitab itu sebenarnya yang dibakar oleh Allah Subhanahu Taala. Kerana apa? Kitab tu ada dulu lagi 2000 berapa dia terbakar, ada di atas tu, jadi terbakar, disambar oleh peti. Kerana apa istana ini dibakar, kitab itu dibakar? Kerana apa? Masyarakat Minangkabau tidak lagi memakai, okay, adat istiadat iaitu Islami. Okay, tidak memakai cara kehidupan Islami. Jadi itu tanda kebesaran Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya. Barang siapa yang tidak mengikuti ajarannya, maka azab amatlah pedih. Jadi itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Jadi serba sedikit apa yang dapat kita ambil tauladan, hikmah daripada sejarah ini. Maka jalankanlah perintah Allah dan jangan dibuat larangan Allah. Thank you.
Dapur, dapur. Lalu dekat sinilah terletaknya kitab kuning ataupun kitab fikih atau kitab fiqah orang Minang di istana ni dulu kat atas ni. Jadi dia dah renovate balik kawan-kawan. So dulu dekat sinilah tempatnya. So dia dah renovate, dulu ada satu ruang lagi kat atas dan dijaga oleh laba-laba lah. Dilepas saja terbakarnya istana ni, inilah keadaan dan bentuk situasi istana ni. Dulu ada ruang lah kat atas. Kawasan tempat mandi anak raja. Pancuran tujuh. Tujuh pancuran kawan-kawan. So kita tengok. Mandi anak raja. Satu, dua, tiga. Ini ada tiga. Tiga pancuran. Ada banyak ikan. Tiga pancuran. Satu, empat. Empat, tujuh. Di belakang pagar ruang. Saya itu gratis guys, tikus guys, tikus.